Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and salam sejahtera, geng. So welcome back to my channel. And untuk video kali ni, aku rasa aku nak buat review untuk rumah baru Zoro ni. Sebelum kita review, mungkin ada antara kalian yang tidak mengetahui apa benda sebenarnya si Zoro ni, kan. So Zoro ni adalah Chinese water dragon, boleh didapati di China dan di Southeast Asia. Nama lain bagi Chinese water dragon ni adalah Asian water dragon, Thai water dragon and green water dragon. So species ni sering disalah artikan dengan species iguana. Dia memang nampak sama tapi bukan. Sebabnya species ni dia tak membesar sangat macam iguana, and dia diet dia tu lebih kepada insect lah. So boleh bagi insect macam cenggerik, ulat roti, superworm, waxworm kan. Lepas tu ikan feeder pun boleh bagi juga, tapi jangan selalulah. Then pinky and fuzzies. Meanwhile iguana dia makan tu je lah, tumbuhan gitu. Tapi Chinese water dragon ni pun boleh di offerkan dengan tumbuhan dan buah-buahan lah, tapi dalam kuantiti yang sikit sebab dia jarang lah makan. When it comes to size, this Chinese water dragon boleh pergi 3 kaki untuk yang jantan. Meanwhile yang betina boleh pergi 2 kaki lah. Untuk iguana tadi tu, dia boleh mencapai 5 kaki hingga ke 7 kaki daripada hujung mulut sampai hujung ekor. So memang besar lah iguana. Untuk habitat Chinese water dragon ni, dia akan dijumpai di tepi-tepi kawasan yang berair. Contohnya macam tepi sungai, tepi tasik, tempat-tempat yang ada air. Sebab dia memang suka berenang, and kalaulah ada bahaya yang mendatang kepada dia kan, dia akan duduk dalam air dan mampu tahan dia punya nafas tu selama 90 minit. So Zoro ni aku dapat bukan daripada hasil pembelian. Aku dapat time Exotic World buat satu event dekat Mad Valley, macam Pet Expo macam tu. And aku join kontes dia dekat Facebook. Then alhamdulillah aku dapat lah menang ni. Time tu dia buat ada 3 choice. So siapa awal dia dapat lah. The choices dia tu ada Frill Dragon, ni Chinese Water Dragon ni, dengan Crocodile King. So rezeki aku dapat Chinese Water Dragon ni lah. And the reason aku pilih nama dia Zoro sebab aku ada minat satu karakter anime One Piece ni, which is Zoro lah. Zoro. Zoro no. Zoro. Asal rambut dia warna hijau, and dia pun colour hijau kan, so macam kena lah. Plus dia punya temperament kan, Zoro tu dia macam garang sikit, ganas-ganas, so memang kena lah. Then yes, jadilah dia Zoro, the Chinese water dragon. So berbalik kepada review kita tadi, untuk size tank ni aku beli 3 kaki kali 1.5 kaki kali 1.5 kaki. Aku beli dekat Jianlong. Untuk bahagian cover ni aku just DIY sendiri menggunakan pipe, jaring, cable tie and sebatang kayu ni lah. So kayu ni diletakkan kat atas ni, tempat buka katup ni. So untuk memberatkan lah bahagian depan ni, takut Zoro boleh keluar kan. So bila letak dia tak boleh keluar. And aku gunakan filter berkuasa 1500 LH, yang kedai tu recommend untuk aku lah untuk saiz 3 kaki ni. Then hose dia pun aku terpaksa custom sikit, tambah lagi dia punya pipe tu, so that baru sampai ke box filter tu. So untuk yang bahagian dalam dia, aku gunakan magic sock yang first kali, yang putih ni, magic sock untuk tapis lah tu punya tai apa semua, kotoran ikan, kotoran dia semua. Then bawah dia aku letak span, and yeah, dalam dia ada media rojak lah. Ada bioring, ada crushed coral, ada pumice stone dengan lava rock. Aku tak letak dalam bag jaring tu sebab aku dah letak tapi dia macam gemuk, dia macam overload. So aku tabur je lah. Dan ya, itulah dia sistem filtrasi dalam tank ni. Then kita ada driftwood yang aku beli 2 ketul untuk dia lepak-lepak, untuk dia basking apa semualah. So dia rasa more natural lah. And jangan risau, benda putih-putih kat kayu tu sebenarnya tak ada masalah pun sebab kayu ni baru, so dia macam baru nak matang gitu.
Untuk bahagian aksesori bagi menyerikan lagi nyeri-nyeri new tank ni, kita ada foot dish, aku beli kat Azurite Tiles. Ada fake grass, ni dia punya papan ni, aku beli kat Eco. And kaki dia ni, aku gunakan aquarium wiper yang batang dia tu boleh buka jadi dua. So aku tape kan and balut lah dengan celtic hitam. Then kita ada fake plant, aku beli kat Eco juga. So tepek-tepek je balut-balut gitu, sama dengan belah sini. Aku beli banyak sebenarnya tapi entah hilang, ada situ je tinggal. Then background aku beli kat Shopee. Last but not least, aku ada hidupan air lah untuk tank ni. Ada ikan, ada udang, ada siput. Ikan-ikan tu macam-macam jenis ada. Ada guppy, ada jenis neon tetra, ada dwarf grammy, ada angelfish. And baru ni aku tambah satu female betta jenis double tail. So tugas diorang ni untuk tu lah, menjaga air ni lah. Contohnya siput. Siput ni sebenarnya peranan dia besar juga. Pasalnya dia akan makan lah lumut yang terjadi dalam tank ni. Sebab bila air tu kena direct lampu, tambah pula ada UVA UVB ni kan, so lumut tu lagi cepat lah tumbuh. Dan adanya siput ni, dia akan membantu menyelesaikan masalah hidup ni lah. So ada juga udang. Udang pun bagus juga, dia akan makan sisa-sisa makanan yang tak habis daripada ikan ni. Benda-benda asing dalam ni pun dia akan makan. Dan ikan tujuan dia untuk menghidupkan lagi lah tank ni. So korang layan dulu video ni, situasi dan fenomena alam buatan aku ni. Pasalnya aku nak kena kerja watch hour, barulah dapat duit kan. So korang layan dulu lah. Okay gang, so rasanya video sampai sini je. And kalau korang perasan, mulut Zoro tu macam terkoyak sikit kan. Pasalnya dulu sebelum ni dia duduk dalam sangka, aku dah letak jaring, dia still terjah muka dia. So aku buat research, aku tengok dia kata dia memang jenis ni suka bang muka dia kat mana-mana permukaan. So tak hasil lah tank baru ni untuk dia. So yeah, thank you guys, see you in the next video.